Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adila Nur Fitriani. I'm from class 6B. My student number is 322-319-0101. And I'm going to do peer teaching the material present continuous plan for 8th grade or junior high school. All right, so let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. How are you? I'm fine. How about you, Miss? Fine, Miss. I'm fine, alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat-sehat nih ya. Oke, before we start this class, sebelum dimulai pembelajaran, di sini siapa ketua kelasnya? Bisa langsung dipimpin doa terlebih dahulu sebelum Miss memulai pembelajaran pada materi hari ini. Novi, Miss. Ketua kelasnya siapa? Novi. Boleh Novi dipimpin doa terlebih dahulu? Oke. Before we start study, let's pray together. Start. Finish. Alhamdulillah, amin. Oke, okay, thank you, Novi. Oke, okay, di sini suara Miss-nya jelas nggak kalian? Jelas banget, Miss. Jelas, Miss. Oke, okay, sebelum dimulai pembelajaran, untuk yang hadir, ada yang izin nggak untuk ketua kelasnya? Apa masuk semua? Masuk semua, Miss. Masuk semua. Oke, okay. Sebelum dimulai pembelajaran, diharapkan untuk student, diharapkan untuk on-cam ya. On-cam semuanya. Oke. Okay. Oke, baik. Sebelum dimulai nih, Miss mau tanya, untuk kalian hari ini sudah ngelakuin aktivitas apa aja nih untuk hari ini? Ada yang mau cerita ataupun mau sharing-sharing sama teman-teman yang lain? Miss mau tahu untuk hari ini kalian sudah melakukan aktivitas apa aja? Tadi saya habis masak mie. Habis apa masak mie? Masak mie pagi-pagi ya. Siapa tadi, Dila? Yang lain? Saya masak telur, Miss. Untuk telur. Nggak jauh dari mie telur. Apa jangan-jangan anak kosan nih? Yang lain ada lagi? Oke, okay, mungkin cukup kali ya. Oke, okay, pada kesempatan kali ini, Miss akan berikan kalian materi perihal present continuous tense. Right. Jadi tujuan pembelajaran tentang present continuous tense itu ialah untuk bisa kalian menerapkan fungsi sosial, structure teks, unsur kebahasaan, dan juga unsur interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi, baik keadaan, tindakan, kegiatan, ataupun kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada hari ini atau pada saat ini dalam present continuous tense. Oke, next slide. Boleh, Dila, minta tolong. Alright, di sini ada present continuous tense to tell and ask about actions or even that are happening in the present time. Jadi di sini present continuous tense itu ialah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi pada saat ini. Ini secara singkat ya untuk definisi dari present continuous tense. Alright, the next slide please. Oke, okay, di sini Miss punya dialog. Here is it is between Rani and Jihan. Ada yang mau membacakan untuk dialog dua ini? Ayo, siapa yang mau? Boleh. Yang aktif bakal Miss kasih poin plus ya untuk pembelajaran hari ini. May I, Miss? Oke, okay, boleh Hena. Hena, partnernya siapa? Ada yang mau? May I, Miss? Oke, okay, Hena and Novi. Boleh Hena sebagai apa, Novi sebagai apa? Di dialognya ini. I'm as Jihan.
Oke, berarti Novi, Rani. Oke, boleh dimulai dialog percakapannya. You look confused. What's the matter? I lost my book. I'm searching for it now. Are you searching for your math books? I saw it in the library. Really? Thank you. I'm going to get it. Right. Thank you, Novi and Hannah. Jadi di sini Miss akan menjelaskan contoh dialog pada percakapan Rani and Jihan. Jadi di sini percakapan mereka itu merujuk pada present continuous tense. Di sini Miss kutip dari dialognya Jihan. I am searching. I-nya sebagai subjek, am-nya sebagai to be, and searching-nya sebagai kata kerja yang diimbuhin atau diakhirin dengan huruf ing. And then di sini juga dalam Rani pun sama. Are you searching? R-nya sebagai subjek, you-nya sebagai to be, and searching-nya sebagai kata kerja berimbuhan ing. Oke, next slide please. Oke, di sini untuk lebih jelasnya ada rumus dalam present continuous tense yang perlu kalian ketahui dan kalian benar-benar pahami dalam present continuous tense. Di sini aja ada the form present continuous tense. Yang pertama ada subjek plus to be atau plus verb ing. Subjeknya itu di example ada contohnya kalau subjeknya I, berarti otomatis to be-nya itu am. Dan verb-nya itu example-nya contohnya study ditambah ing, studying. Jadi I am studying. And contoh yang kedua ada subject to be and verb-nya contohnya subjeknya you, berarti you, subjeknya you, they, we, my friends, otomatis to be-nya itu are. Dan verb-nya atau kata kerjanya itu contohnya working. Jadi you are working, they are working, and we are working. Itu untuk subjeknya misalnya you, they, we, my friends. And last is ada subjeknya misalnya menggambarkan dia perempuan, dia laki-laki, nama orang, kata benda, kata hewan. The example is she, he, it, atau nama orang tadi yang sudah menjelaskan misalnya Rusdi, Nona, Renal, itu bisa menggunakan to be-nya is dan verb-nya atau kata imbuhan akhirnya itu yang menggunakan kata huruf ing. Jadi, she is eating, he is eating, ataupun Rudy is eating. Itu untuk pola atau rumus dalam present continuous tense. Dari sini ada yang mau ditanyakan perihal rumus, mudah dipahami nggak untuk anak-anak semua? Mudah kan? Alright, the next slide please. Alright, di sini ada the sentence sama time signal present continuous tense. Di sini kita ambil dari kalimat the sentence dulu ya. Ada Miss punya di example ada 3 kalimat. Bisa dibacakan satu-satu dulu. Siapa yang mau? Ayo, tadi udah dapat skor Novi sama Hannah nih. Yang lain ada yang mau untuk bacakan kalimat itu? Siapa tuh tadi? Dila. Oh, Dila. Oke, okay, boleh Dila. Dibacakan yang number one dulu. And the sentence-nya. I am searching for it now. Alright, thank you. Lanjut. Lanjut ya, iya, nggak apa sampai tiga. Oke. Okay. Mom is baking a cake right now. My brother and I are playing badminton at this moment. Oke, okay, thank you Dila. Oke, di sini the sentence ada kita ambil I am searching for it now. Jadi di sini yang tadi sudah Miss jelaskan sebelumnya pada rumus present continuous tense, di sini I-nya sebagai subjek, am-nya sebagai to be, and searching-nya sebagai verb ditambah ing. Jadi kata kerja yang berimbuhan ing. Itu masuk ke dalam present continuous tense karena sesuai sama rumusnya dari subjek ketemu sama to be plus verb ing. And the example number 2 dalam sentence kalimat ini ada mom is baking cake right now. Mom-nya sebagai subjek, is-nya sebagai to be, and baking-nya sebagai verb ing. And seperti contoh yang terakhir pun sama. Dalam the sentence number 3 ada my brother and I. Jadi my brother and I-nya itu sebagai subjek, are-nya itu sebagai to be, and I-nya itu sebagai verb ditambah verb ing.
Alright, di sini yang terakhir itu ada time signal present continuous time. Apa sih Miss untuk time signal itu? Jadi time signal itu ialah penandaan waktu yang digunakan dalam present continuous time. Karena kan sifat dari present continuous time itu bersifatnya langsung. Makanya di sini ada, misalnya kita menggunakan atau kalimat dari sentence present continuous time itu, kita bisa menggunakan time signalnya no, right now, ada juga at this moment, atau at present. Jadi di sini pun dari kalimat ini sesuai. Contohnya, I am searching for it now. Mom is baking a cake right now, and my brother and I are playing badminton at this moment. Itu untuk the sentence sama time signal dalam present continuous tense. Alright, next slide please. Okay, tadi sudah Miss jelaskan perihal kata kerja dari verb ataupun verb one dan juga verb in. Di sini Miss punya di example, ada yang mau membacakan dari kepuannya dilanjut dengan verb-nya. Siapa yang berani untuk mencoba? Gak apa-apa, salah juga. Yang penting berani. Example dari present continuous tense. Yang berani? This volunteer. Oke, boleh siapa? Nisa ataupun Mae. Gimana? May I, ma'am? Sama Anis. Oke, Dila aktif sekali ya berarti Dila. Oke, boleh Dila dibacakan di example-nya. Yeah, work, working, eating, study, studying, replace, replacing, check, checking, keep, keeping, record, recording. Alright, di sini thank you Dila. Di sini Miss ada di example ada verb one dan juga verb in. Jadi verb one sendiri ialah kata kerja bentuk dasar yang biasa juga kita sebut dengan verb one dan juga ada verb in atau kata kerja pertama yang ditambahkan atau diingin dengan kalimat terakhirnya ing. Jadi contohnya setelah verb one-nya work berarti selanjutnya working, eat, eating, study, studying, take place, flashing, check-checking, keep-keeping, and record-recording. Itu untuk di example dalam prepping atau untuk penggunaan present continuous tense. Okay, the next. Okay, di sini Miss punya contoh correct the mistake dari kalimat ini. Di sini ada kalimat pertama sampai kalimat kelima. Di sini merupakan kalimat yang salah dalam penggunaan present continuous tense. Ada yang berani mencoba? Bagian mana sih nomor satu yang salah dan harusnya seperti apa? Boleh langsung on mic aja to correct the mistake dalam present continuous tense. Nomor satu yang salah bagian R ya, Miss ya. Harusnya bagian is. Oleh, coba dibaca ulang berarti gimana yang benar harusnya? Jadi seharusnya Mr. Robert is cleaning the yard. Alright, benar. Thank you, Novi. Number two, ada yang berani untuk menjawab? Seperti tadi, Novi. Me, miss. Harusnya. Oke, okay, naik. Harusnya studying. Studying. Oke, okay, boleh dibaca kalimatnya secara utuh. We are studying in the library now. Alright, thank you, Mae. Yang lain, number three? Yang berani? Atau mau double juga nggak apa-apa nih tadi buat Novi, terus juga mau Mae, mau double juga. Oke, okay, boleh. Gila ya, gila. Number three? And Jenny is watching TV right now. Lanjut aja ya, Miss, ya. Alright, jadi. Oh iya, boleh. Lanjut, berarti number four. Sampai terakhir. She is cooking in the kitchen. And my cat are playing with the rope. Alright, thank you, Delukita Sari.
benar jawaban yang tadi sudah Dila sampaikan. Jadi di sini itu ada keterangan correct the mistake-nya itu yang harus dibenerin tuh perihal subject to be sama verb in-nya karena banyak to be-nya yang kurang sesuai pada kalimat tersebut. And then the next slide, please. Alright, di sini Miss punya let's practice atau make a sentence based on the pictures. Jadi di sini, ada gambar yang pertama, yaitu kalimatnya they are using cell phone. Jadi they-nya itu kenapa bisa dibilang they? Karena mereka dalam gambar tersebut itu lebih dari satu, makanya to be-nya otomatis are dan using cell phone karena mereka sedang menggunakan atau memakai cell phone. And then this practice number two, these pictures, the boy is playing basketball. The boy, kenapa bukan the boys? Karena dalam picture atau dalam gambar ini hanya ada satu orang. Makanya sifatnya tunggal, the boy is playing basketball. And then the last, di sini ada the student or walking to school. Di sini Miss kasih keterangan the student. Diakhiri dengan huruf S karena dalam picture atau dalam gambar tersebut lebih dari satu orang. Makanya the student are dalam keadaan to be and walking dalam keadaan verb in-nya atau kata kerja. Alright, the next slide. Jadi di sini ada pekerjaan rumah atau homework yang harus kalian kerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Di sini ada 6 soal yang harus kalian lengkapi pada kalimat tersebut. Misalnya ada yang belum jelas ataupun ada yang benar-benar ragu nih untuk menjawab bisa langsung tanyakan ke Miss. Oke, sebelum Miss tutup, Miss sedikit mengulas lagi kembali perihal present continuous tense yang sedikit rumus yang perlu kalian pahami lagi. Yang pertama dalam present continuous tense itu atau pola kalimat rumusnya yang harus dipakai itu ada subject, to be, plus verb in. Atau example ada I am studying, you are working, and she is reading. Itu untuk present continuous tense. Oke, dan juga present continuous tense itu ialah yang perlu dipahami kembali. This present continuous tense to tell and ask about actions or even that are happening in this present time. Jadi present continuous tense sendiri ialah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi saat ini. Alright, thank you. Mungkin untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan. Sebelum ditutup, Miss mau screenshot dulu ya untuk teman-teman yang hadir pada hari ini yang sudah mengikuti full kegiatan hari apa pembelajaran hari ini. Alright, bisa on cam ya semua. Screenshot. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Boleh langsung di itu dulu berdoa. Siapa tadi ketua kelasnya dipimpin doa diakhiri pembelajaran hari ini? Oke. Okay. Before we close the study, let's pray together. Finish. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Salam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.